Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aisyah Devi Official bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Lanjut, abis buat video kosakata makanan dalam bahasa Darija, sekarang aku buat video Darija lagi, yaitu nomor dalam bahasa Darija. Sebenarnya semalam itu ada yang request perbandingan, dia ingin tahu perbandingan antara bahasa Arab Fusha dengan bahasa Darija, ya, nomor. Tapi ya, nomor dalam bahasa Darija itu simple, hanya satu tipe. Sedangkan nomor dalam bahasa Arab Fusha itu ada dua. Dan aku nggak bisa kayaknya menjelaskan di satu video karena takutnya kelamaan, kalian akan bosen, ya. Jadi aku sharing yang simple dulu, nanti insya Allah next video aku akan share juga nomor dalam bahasa Arab Fusha, karena nomor dalam bahasa Arab Fusha itu ada yang muzakar itu laki-laki, ada yang muannas itu perempuan, tergantung kosakatanya dan cara mengcombine-nya, ya, membuat kalimatnya tuh dibalik, pasti kalian akan bingung kan ya. Jadi di video kali ini simple, aku akan share nomor dalam bahasa Darija. Oke, keep on watching. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mulai dari 0 sampai 20. Pelan-pelan karena memang agak sulit pengucapannya ya. 0, sifar, sifar, mudah ya, sifar. 1 ini ada dua tipe, ada yang muzakkar laki-laki dan ada yang muannas, tergantung kosakatanya. Yang muzakkar wahid, misalkan satu gelas, wahid elkas. Yang untuk muannas perempuan, wahda, misalkan satu bantal, wahda al-wisada. Gitu. Yang kedua, nomor dua zuz. Tulisannya juj, tapi bacaannya itu didesiskan, jadi zuz, mendekati zai, tapi nggak hampir mendekati zai ya. Zuz, dua. Selanjutnya 3, talata. 4, arba'a. 5, khamsa. 6, sta. 7, sab'a. 8, tamania. 9, tis'ud. Beda dengan bahasa Arab Fusha ya. Kalau bahasa Arab Fusha tis'a. Kalau bahasa Arab Darija, bahasa Arab Maroko atau Darija, tis'ud. 10, ashra. Pakai shin. Asyara. 11, ihdash. Cepat ya, itu haknya disukunkan jadi ihdash. 12, etnash. Taknya sukun, etnash. 13, teletas. 14, rebatas. 15, khem stas. 16, stas. S nya tuh dibaca s gitu. Stash. 17, sebatas.
Sebatas, sebatas. 18, teman tas. 19, tezatas. 20, aishrin. Jujur, pengucapan dari nomor 11 sampai 19 itu memang agak cukup sulit ya. Aku pun belajar ke suami juga berkali-kali gitu. Karena juga suami ini kan kalau ngomong gremeng, jadi harus jelas. Aku belajar ke suami berkali-kali supaya nggak salah ya. Ya kalau misalkan ada kesalahan ya aku minta maaf. Ya karena aku bukan orang natif ya, masih belajar juga gitu. Ya jadi seperti itu guys. Dari nomor 0 sampai 10 nggak begitu sulit ya pengucapannya. Dari nomor 11 sampai 19 ini yang agak cukup sulit dan harus cepat karena orang Maroko juga cepat ngomongnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Insya Allah next video akan aku share juga nomor dalam bahasa Arab Fusha karena lebih kompleks lagi itu. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye.